Ayo, siap. Halo semuanya, salam sejahtera, sehat semua bagi kita semua. Saya Tatak, saya founder dan CEO Luna Guitar Works. Saat ini saya in honor, saya berkesempatan bisa datang dan diundang sama Pak Eko, Dirjen Kepala Pajak Pratama Depok. Ini saya suatu kehormatan lah, Om Eko ini. Iya. Ini Om, ini baru anak bangsa nih Om. Iya. Boleh. Nah, ini coba nih. Lagi dicoba sama Om Eko, nanti kita jamming. Ini bentuk support dari teman-teman Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pratama Cimanggis Depok. Apa Om, perlu kata-kata ini Om? Untuk produk anak bangsa lainnya nih, nggak hanya di Luna Guitar Works. Kalau dari apa namanya? Dari produk yang dihasilkan, produk anak bangsa ini nggak kalah ya sama apa produk luar, luar. Ya, seperti apa Fender, Gibson ya. Ini bagus banget dan saya pikir harus terus berkarya anak bangsa untuk menghasilkan produk-produk yang secara kualitas bisa bersaing dan mungkin melebihi produk dari luar negeri. Itu aja. Jadi pasti perlu ada sinergitas ya, dukungan ya, dari stakeholder, stakeholder semua pihak. Terima kasih semuanya. Om. Nah.